Terindah kau datang dan buat saya nyaman. Sabahagia dalam pelukan. Tetap jaga hubungan. Tapi aku enggak bawa helm loh. Enggak apa lah. Soalnya kan barusan itu dari teman, enggak bawa helm, enggak niat untuk jemput. Enggak apa lah. Gitu. Boleh pegangin kayak gini, jadi kayak selfie kayak gitu biar kelihatan Teh Asrinya. Nih? Bukan, genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Karena miliki kau, saya tahu apa arti dari kesetiaan. Kau buat sejatuh dalam kenyamanan, saya rasa bahagia dalam kau pelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Karena miliki kau, saya tahu apa arti dari kesetiaan. Genggam sapu tangan erat jam pernah kau lepaskan. Jadi saya mohon untuk jaga tong dua puh hubungan. Kau pun nama yang selalu teringat dalam sapu ingatan. Walau jarak membentang kau terangkan pernah saya lepaskan. Ups. Oh panas juga ya. Mas? Ya Teh Asri mau langsung pulang atau mau kemana dulu ini? Pulang lah. Mau pulang dulu? Mau pulang aja? Pulang aja weh, bi mami sih nyariin. Atau bisi mampir ke mana? Oh nyaket, takut ini ya ketahuan sama mantan yang kemarin gitu kan. Masih ingat sekasuh lupa ini orang yang baru gue putus lah. Hah? Putus? Yang di sana. Putus kenapa enggak diperhatahanin gitu kan? Kan udah berkali-kali dimaafin gitu terus jadi capek lah udah. Oh berarti dari kejadian yang kemarin. Untuk kau yang sekarang yang saya rasa kau lebih dari teman. Karena kau saya rasa nyaman. Ini pegang kamera sambil tuh enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa di-upload. Tenanawan. Nah, jadi kalian juga bisa ini ya, bisa follow Instagramnya juga Teh siapa? Asri. Teh Asri. Jam 12 ya? Sudah. Kota rindah, kau datang dan buat saya nyaman. Sabahagia dalam pelukan. Tapi aku nggak bawa helm loh. Nggak apa lah. Soalnya kan barusan itu dari teman. Nggak bawa helm, nggak niat untuk jemput. Nggak apa lah. Gitu. Boleh pegangin kayak gini, jadi kayak selfie kayak gitu biar kelihatan Teh Asrinya. Nih? Bukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Karena miliki kau, saya tahu apa arti dari kesetiaan. Kau buat sejatuh dalam kenyamanan. Saya rasa bahagia dalam. Ini soalnya pertama kali ya? Pertama kali. Pertama kali dia apa namanya masuk ke YouTube. Terindah kau datang dan buat saya nyaman. Sabahagia dalam pelukan. Tetap jaga hubungan walau jarak membentang. Itu handphonenya mau dipegangin nggak? Sini aja deh. Awas nanti jatuh loh. Wah. Ya? Ya. Dia malu, Cok. Malu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini juga gue pertama kali ketemu lagi sama Putri ya. Putri. Jadi ingat itu gue ya. Sah, enggak. Sah. Kenapa gue inget sama Putri sih? Ah, ayah naon. Ayah naon. Waduh, ini panas banget . Teh Asri maaf ya, nggak bawa helm. Iya, nggak apa-apa. Malah panas-panasan lagi. Nggak apa-apa lah. Aduh. Udah biasa ini lah. Gimana? Udah biasa. Udah biasa. Terus menyapa walau sadar.
bisa dong. Sayang kembali pegang tangan belok. Waduh, ini jalannya jelek juga ya. Eh, berarti Tis Asri itu kerjanya itu dua shift? Iya, di dua shiftin. Berarti kalau kerja itu dibagi dua shift ya? Kalau pagi pulangnya jam segini? Jam 12. Nah, kalau berangkat siang? Jam 7. Kok jam 7 sih? Kalau berangkatnya siang? Oh, iya. Iya, dia nggak fokus tuh. Berangkat ya? Jam 1. Jam 1? Iya. Oh, berarti jam 12 sampai jam 1 itu berarti istirahat, tutup dulu kayak gitu? Enggak. Terus? Berlanjut aja. Oh, berarti ada yang ngisi juga, yang punyanya kali ya? Oh, iya. Pulangnya jam? Ya, yang siang. Yang siang, ha? 9. Jam 9 malam? Malam. Buset. Lumayan. Malam juga. Terus kalau pulang nih, ya, kagak bawa motor kayak sekarang. Nah, itu pulangnya sama siapa? Kalau ada saudara, sama saudara. Iya. Kalau kakak ada di rumah, sama kakak. Kalau ada pacar, mah ya sama pacar kemarin, mah ya? Iya. Berhubung sekarang pacarnya nggak ada. Jadi, ya. Mana? Iya, jadi kosong gitu kan sekarang. Eh, tasker kio gitu, ya. Terus, Nantana lihat kumahas ya? Kumahanya dadahan, weh. Dadahan, weh. Hai, mantan, gitu. Eh, takutnya dia marah gimana, coba. Gak banget ya itu cowok, tinggalin ceweknya. Eh, gue juga pernah tuh lihat ya, lagi ribut di jalan, cewek pernah. Dia mah malam-malam masih jam 11 malam. Malam-malam tuh ya. Kamu mah masih ini ya, masih untung ya, iya masih untung. Untung. Aduh, ini pada tukang andalan. Kok bisa gitunya? Gimana? Pikiran gitu. Gimana? Ya, tahu, emang sifatnya kayak gitu, dia suka gampang marah kayak gitu. Emosian. Iya. Ih, zuhur, alhamdulillah Erwin ya. Udah azan zuhur juga. Jam 12 pas. Gila ya, panasnya mau beli es dulu nggak nih? Atau cemilan buat di rumah gitu? Enggak. Beneran? Bener. Kang Gowo si Mama? Enggak. Kalau di rumah tuh siapa aja, As? Di rumah rame. Rame? Rame. Rame? Rame yang gimana maksudnya? Rame. Aku percaya, itulah yang saya mau. Sesayang kok, itu juga Tuhan tahu. Karena kau Tuhan rahat. Ini kanan ya? Kanan. Ini motor-motor moge. Aduh, pingin banget motor kayak gitu. Mau gak dibonceng kayak gitu? Mau tuh. Motor kayak gitu, besok beli aja ya. Aega. Kenal. Bagus motornya. Bagus, Aega kombi. Aduh, andaikan gua pakai motor kayak gitu. Mau gak kalau dibonceng motor kayak gitu? Mau tuh. Doain aja gitu kan. Banyak rezeki nak. Amin. Sehat. Amin. Itu bawahnya besar banget ya. Tapi di sana ini joknya pendeknya. Pendek ya. Tapi kalau dibonceng mungkin sih anu gitu kan. Belakangnya. Oh. Ini kira metik. Gak pegel. Kalau motor kayak gitu kan nungging, pegel. Aku lupa loh, gangnya yang mana? Terus. Yang mana ya? Masih jauh. Terus pas sepi. Aduh, ini masih canggung ya, gue itu sama Teh Asri ini. Soalnya ini yang kedua kalinya ketemu ya. Nah, ada gang. Tapi ada motor di belakang. Mana ya? Yang ini ya? Nah, gang itu.
talinya nih. Ups. Berarti kalau malam-malam dijemputnya sepupu, mama? Mama, kakak. Oh, punya teteh juga? Punya. Oh, cewek cowok kakaknya? Cewek. Cewek? Hmm. Eh, banyak orang tahu. Cewek semua. Nih, banyak orang malu nih. Wah, namun dianturkan. Wah. Kita sahaja nah gitu tak. Kamari masa sana seta cina. Iya benar-benar. Karena kalian kan diantar sama mantannya ya. Tentu karena bukan. Lah, berarti pada tahu dong orang sini. Pacar kamu as. Nah itu juga tuh. Itu adek. Ketawa-ketawa. Ah, ini siapa? Itu adek. Adek. Oh iya iya. Loh kan. Dia ketawain gitu. Eh, mana ini? Belok sedikit. Kiri ya? Iya. Lihat sih mama. Oke. Ayo kita sampai tuh semuanya. Ups. Oh, panas juga ya. Ma. Oke tuh semuanya, jadi gue udah anterin Teh Putri ini katanya privasi ya. Jadi teman-teman semuanya kalau nonton video ini full sampai rumahnya nanti takutkannya teman-teman pada datang ke sini gitu. Terima kasih buat semua sudah mampir di Chengsu Bento Vlog. Sampai jumpa. Ini Teh aslinya lagi di sini nih. Halo. Oke, kita mau langsung pulang ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Bye-bye. Bye.